Para pengunjung mohon untuk tenang. Dilanjutkan, saudara-saudara jaksa penuntut umum. Izin melanjutkan majelis. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti. Saudara penuntut umum, tolong kita sidang dinyatakan diskors. Petugas keamanan, mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan. Kepada para pengunjung, apabila tidak bisa tenang, maka kami akan skors dan sidang akan kami tunda. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang nggak bisa tenang. Baik, silakan dilanjutkan. Sidang skors kami cabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terima kasih, Majelis. Untuk daftar barang bukti selanjutnya, kami mohon kepada Majelis untuk dianggap dibacakan. Kami lanjut ke poin keempat, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan yang kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini, Rabu 18 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum. Demikian Majelis.